Selamat siang teman-teman semua. Yo yo yo. Welcome back to Fahri HP Motovlog. Sekarang jam 1 lebih 20 menit. Nah, ini hari ini aku udah janjian sama temanku. Kita bakal ketemuan di food court di dekat belakang kebun bibit untuk nanti bareng-bareng. Untuk nanti bareng-bareng ke Yamaha, ke dealer Yamaha. Ayo bu, ayo bu, aduh. Untuk ya nanti untuk bareng-bareng ke dealer Yamaha sama temanku itu. Kita mau ngapain? Mau servis? Bukan. Kita mau mengambil hak kita, asik, bukan hak sih, menagih janji. Karena gini, pertama awalnya ya, kan motor temanku itu juga pakai MT25 tapi dia warna hitam. Nah, pertama kita punya penyakit yang sama, yaitu karet penutup rangka ada yang hilang satu sebelah kanan. Iya, sama-sama sebelah kanan. Nanti deh aku tunjukin kalau di sana. Pertama itu kan karet rangka yang hilang. Terus temanku pengen, terus juga selain beli tutup rangka, temanku juga nyari short fender untuk MT25 khusus itu. Terus karena sekalian belanja, aku juga akhirnya beli tank pad yang khusus untuk MT25. Nah, pertama kali aku sama dia pesennya di Yamaha Dupak, daerah Dupak sana yang katanya sentral Yamaha. Oke, udah pesan, udah masuk di order list segala macam. Ditunggu 1 bulan. Lah, kok barangnya nggak datang-datang? Akhirnya karena aku lama banget datang nggak datang nih, akhirnya aku cancel tau. 1 bulan itu, 1 bulan 1 minggu lah, 1 bulan 1 minggu, 1 minggu. Akhirnya aku cancel tau. Oke, cancel. Nah, kita pindah ke Yamaha lain, Yamaha pusat lain yang di Basuki Rahmat Surabaya. Nah, kita udah mesen di sana sekitar 2-3 minggu. Nah, terus hari sekarang hari apa? Sekarang hari Kamis. Nah, hari Senin temanku itu di SMS, "Mas, ini mungkin kemungkinan barang datang hari besok atau mungkin lusanya." Nah, besok atau lusa. Kalau di SMS-nya hari Senin, berarti kan kalau nggak Selasa, Rabu, ya toh. Nah, ini sampai hari Kamis barangnya nggak datang-datang. Makanya ini aku sama temanku, barangnya nggak datang-datang, terus akhirnya di SMS nggak ada jawaban, di telepon nggak bisa. Akhirnya aku sama temanku berinisiatif untuk ke Yamahanya langsung. Nah, ini aku janjian di sini sama temanku, tapi kayaknya temanku belum datang nih. Jadi intinya gitu deh, kita karena nggak bisa dihubungin, jadi aku sama temenku harus ke Mangkamaya ke Yamahanya buat ngecek sendiri barangnya udah datang atau belum. Kalau emang udah masuk, kalau emang udah datang ya bakal kita sekalian ambil. Nah, balik lagi. Ini temanku di belakang sudah ada, sudah datang. Dan perjalanan kita sekarang mau ke Yamaha yang ada di Basra. Bisa disebut STSJ, Yamaha STSJ. Kita mau menanyakan kondisi barang yang kita pesan, yaitu karet penutup rangka.
alat penutup rangka, terus alat penutup rangka, habis itu apa namanya, tank bed yang khusus MT25 sama short fender buat MT25 juga, yang modelnya beda sama R25 lah ya, nggak sama. Kita udah pesen barang itu dari 2-3 minggu yang lalu, katanya bisa diambil minggu ini, tapi pas semalam di SMS sama temanku katanya barangnya pas di SMS, mbak gimana barangnya udah datang atau belum, nggak dibales, ditelepon pun juga nggak bisa. Akhirnya kita putuskan untuk langsung kita satroni dealernya dan nanya langsung kira-kira kapan, atau misalnya kira-kira udah ada atau belum barangnya, kalau belum ada kira-kira kapan datangnya. Masa lama banget, kira-kira kalau di akumulasi kita udah nunggu barang ini selama 2 bulan. Dibilang lama sih enggak, tapi kan ditanya gini loh, kelas Yamaha motor 250 nya kok kayaknya kok gak diperhatikan gitu loh. Terus juga aku mau lihat kalau di sana ada Sabre, aku pilih lihat Sabre kayak apa bentuknya. Juga pinjoba bandingin, asik gantengan mana Mitu sama Sabre. Ya orang bilang sih gantengan Mitu, gantengan Sabre, anjir. Terus juga saat launchingnya Yamaha Sabre ini, apa ya, aku mau curhat nih, launchingnya Yamaha Sabre ini kok kayaknya hingar-bingar sekali, di mana-mana ada iklannya, ada pamfletnya segala macam. Tapi kok saat launchingnya MT25 aku cuman cut dikit doang. Jadi saat R25 mereka tinggi, promosinya tinggi, saat MT25 biasa adanya, saat Sabre tinggi lagi. Kok kayaknya MT25 seperti danak tirikan ya? Kenapa? Ah, gak tahu deh, teknik marketing bro. Gak paham, gak paham. Guys. Wah, depan nih Honda Sonic yang katanya bakal menggadang-gadang Suzuki Satria. Lah ini keluar kok, mau tiba-tiba Satria yang baru keluar, lebih bagus. Lebih murah. Lebih powerful. Ya udah, tamat lu Sonic. No passing through, no passing through. Yes, passing through for now. Hey,
Nah, ini udah sampai di Yamahanya. Murup ya, Gio? Murup, bro. Yamaha STSC namanya. Mana Sabri? Mana Sabri? Anjing, warna warna emasnya, bro. MT nggak dipajang, anjing. MT nggak dipajang, bro. Wes, lu kontak aku tahu dulu Sabri sih. Ini yang paling mantap dari Sabri nih. Ini gede loh ya. Iya. Pegangannya di nggak ada pegangan. Oh, di sini loh ini pegangnya kalau geser. Warnanya ada tiga. Biru iki, merah ini sama ini. Mantap. Asik sih Sabri sih. Kitanya katanya kompak kecil gitu. Ya boh. Hah? Apa nih paling? Janjo, ya di barang ya? Duh janjo sih gena. Iya, kan Surabaya kurung kirim kirim ini. Apa ya barangnya? Wes lengkap tuh, tiga barang tuh. Karet. Hah? Sing karet sing gurung. Taemu, karete gurung berarti meneh. Berarti sing meneh sing ready, tempet ambek vendor. Jancu sing dibutuhno sing karet tok. Aku mangkel is. MT gak ono blas anjing. MT gak ada sama sekali, Bang. Shadow. Api ya jancu. Gede cok, obsidiannya anjing. Tanganku lho, sama ini pas wes. Jancuk, suangar cok, sabre cok. Anjing. Apa lewat nanti balikmu ini? Hah? Balikmu lewat nanti? Ayah nih, apa pun katanya nandang mas? Enggak, aku balik, nang kampus aku sarapan. Ya tadi aku barusan dari Yamaha dan nanya gimana kondisi tiga barang yang aku sama temenku pesan. Satu, karet untuk rangka. Dua, short fender untuk MT25. Tiga, apa namanya, tank pad untuk MT25. Nah, ternyata katanya sih barangnya sudah ada di Surabaya dan baru bisa diambil, maksudnya mungkin masih baru di gudang. Apa masih di gudang, belum dikirim, belum didistribusikan. Nah, katanya barangnya baru bisa diambil besok. Jadi mau nggak mau besok ke Yamaha lagi. Tapi ada tapinya nih. Tapi yang ready hanya dua barang. Dan yang ready itu sebenarnya nggak penting-penting banget. Yang kita bukan core utama kita pesan barang. Yaitu yang ready-nya malah short fender sama tank pad.
yang karetnya malah belum ready. Aduh, padahal itu kan yang penting aslinya kan, karena baru untuk rangka, kalau rangka nggak itu tuh takutnya karatan, kena angin, kena hujan, kena debu segala macam. Nah, setelah itu dan kenapa malah nggak ready? Ya emang sih itu saya barang kecil, tapi seenggaknya harusnya stok lah mereka lah. Mereka sudah pernah, sudah berani launching motor A, seharusnya spare part untuk motor motor A, entah spare kecil entah spare besar, harusnya sudah ready. Karena dia berani, sudah berani launching. Sebenarnya agak kecewa sih. Kita udah nunggu sekitar berapa satu bulan lebih, berapa minggu, dan ternyata emang yang maksudnya itu kan aksesoris loh, yang fender sama yang tempel kan aksesoris, kok malah ready, yang spare partnya malah nggak ready. Kalau kalian bingung, ntar aja deh. Kalau kalian bingung yang mana sih tutup rangka, itu ini. Nih, kalau kalian kelihatan, ini tak aku selotipin kan, karena tutupnya hilang, itu terbuat dari karet, gampang banget copot. Feelingku sih copot pas dicuci, pas aku cuci itu kayaknya copot, atau mungkin pas lagi jalan gravel, jalan gak enak, kuduk copot akhirnya. Itu rangka itu di kanan kiri ada, aku cek yang sebelah kiri masih ada alhamdulillah. Tapi pas kita order kali itu sih kita belinya 6, 3 untuk aku, 3 untuk temanku, saya buat jago-jago lah. Sebenarnya nggak mahal, harga satunya itu 5 ribuan, berarti 5 ribuan dan bisa beli satuan. Nah, tapi kok nggak ready-ready gitu deh.